Oh, kedai dekat sini je. So ini Tim Lim Tower. Tim Lim Tower eh. Okay. So jalan raya sebelah je. So kedai ini betul-betul dekat sini. Okay. Halo. Lepas ayam tu, ayam penyet digoreng sebelum diyakin, okey. Okay guys. Saya suggest dekat sini makanan yang paling sedap setakat ini saya pernah makan dekat Singapura. So saya support kedai ni. Okey, korang boleh datang dekat sini. Just dekat sebelah Sim Lim Tower tadi tu, dia dekat sini je. So dia punya harga pun tak overpriced sangat. Dia berbaloi. Berbaloi dengan harga dia. So sini boleh tengok. Nama dia Impian Wahyu. Alright. Okay, owner dia ini. Okay. Kita interview dia sikit dah. Bu, ganggu sikit. Apa sayang? Bu, ini. Halo. Ini bakal promote di channelku. Oh, jadi iya. Boleh bagi tahu di mana alamat di sini? Boleh. Sini alamatnya 29 Jalan Besar. Depan Sim Lim Tower. Depan Sim Lim Tower. Yeah. So, 29 Jalan Besar opposite Sim Lim Tower. Oke. Okay. So, ayam penyet Impian Wahyu. Coba ya, try datang sini. Oke. Okay. Halo. Ayam penyet asli dari Surabaya. Ini adalah chef dia. Halo. Ini chef ramah, baik hati dan manja. Nakal, datang-datang kata dah habis ya? Dah habislah, baliklah. Ya, ini sekarang kiriman untuk bakso. Ini bakso yang dipesan oleh pelanggan. Khas, rasa 100% dari Surabaya. Oh, mantap bang. Dia punya sapi dekat sini memang lembut guys. Orang belum tahu, ini, belum try. Ini sapinya. Selembut-lembut. Selembut-lembutnya. Ini tidak dipaksa untuk menolaknya. Tak boleh bawa bincang. Okay. Satu benda yang saya suka dekat sini, kedai ni, yang berniaga ni adalah suami isteri, owner dia. Abang tu orang Singapura dengan bini dia orang Indonesia. Tapi dia orang betul-betul bawa kita rasa tu sampai dekat sini. So dia macam ada kurang kan. This is a simple. I think different. Different ah? Yeah. Hello. Sedap bu. Ya, makasih banyak. Datang sini ya. Arek-arek Surabaya. Asli, original loh. Kasihnya satu dapatnya banyak. Tengok. Banyak. Thank you. Hai, jangan lupa
Sun Crab MD. MD. Yes. Guys. Hi. Power. So kita ada metal detector dekat sini. Wow, amazing. So dekat sini kita ada dua jenis metal detector. Satu adalah GoFine 66, which is for beginner. So another one more is Equinox 600. Ini MD Jazz punya. Jangan lupa subscribe MD Jazz. Okay. Okay. So kita akan start dari kawasan ni sampai kawasan ni. Top model chick to your everyday hood. Yeah. Less than all, but more than a few. But I've never met one like you. Yeah.